Gue Persija. Gue Champion. Halo teman-teman Jackmania, mana pun Anda berada. Sekarang saya lagi berada di Persija Official Store yang lokasinya berada di Plaza Festival Kuningan, Jakarta Selatan. Nah, buat teman-teman yang mungkin memang sering ke PasFest, mungkin akan mudah untuk mencari lokasi store ini. Tapi memang kalau mungkin ada teman-teman Jackmania yang belum pernah datang ke PasFest, akan saya sedikit jelaskan bahwa Persija Store ada di lantai 1 atau naik 1 lantai di lantai dasar, yaitu berada di sekitar pojok, dan tepatnya berada di atas gerai McDonald's. Dan mudah sekali untuk dicari karena memang sangat eye catching. Nah, di sini seperti teman-teman tahu bahwa pada tanggal 15 Maret 2020 kemarin bahwa Persija Official Store sudah melakukan soft launching. Artinya, teman-teman sudah mulai nih bisa bertransaksi di sini, mencari merchandise-merchandise official keluaran dari Persija Jakarta tentu saja. Nah, banyak sekali pernak-pernik yang disuguhkan di store ini, tapi tentu saja main atau item yang dicari oleh para Jackman yang datang ke sini adalah jersey-jersey dari pemain-pemain Persija. Nah, pengen tahu seperti apa jersey? Kita lanjut di belakang. Ini dia jersey-jersey Persija. Oke. Menunjuk mania sekarang di depan kita sudah ada display dari jersey-jersey pemain-pemain Persija. Ada 6 set jersey, itu 3 set untuk pemain tengah dan 3 set untuk penjaga gawang atau kiper-kiper kita pastinya. Nah, sekarang kalau kita juga tahu bahwa di launching tim, teman-teman udah pada tahu lah warna-warnanya seperti apa, desainnya seperti apa. Kalau yang ini kita lihat ada jersey home warna merah. Seperti kita tahu bahwa ini akan selalu digunakan ketika Persija bermain di kandang kita sendiri. Yang selanjutnya di sini ada jersey ketiga warna orange atau biasa disebut jersey alternate untuk mencari alternatif dari jersey-jersey yang mungkin ketika dipakai akan sedikit kurang kontras dengan lawan-lawan dari Persija Jakarta. Yang warna orange tentu saja ini juga salah satu warna yang bersejarah bagi Persija di era 2000-an. Tentu saja kita tahu bahwa Persija menggunakan warna orange pastinya. Dan selanjutnya ada jersey warna putih. Jersey warna putih ini jersey kedua atau jersey bisa disebut jersey away, di mana kita akan menggunakan warna putih ini, putih ketika kita away ke kandang lawan dari Persija Jakarta. Nah, itu tadi sedikit sekilas dari 3 set jersey dari pemain-pemain tengah. Nah, sekarang kita akan lihat jersey-jersey dari penjaga gawang Persija Jakarta. Nah, ini tentu saja jersey home dari penjaga gawang kita yang tentu saja selalu digunakan oleh Andri Tani, Sahar, Adiksi ketika bermain di kandang kita sendiri, kita di Gelora Bung Karno, dan juga melawan tim-tim yang juga tentu saja akan berbeda warnanya dari jersey ini. Dan selanjutnya yang ini adalah jersey away dari penjaga gawang kita, warnanya pink. Tentu saja ini akan menjadi sebuah eye catching ya di lapangan ketika ada penjaga gawang berwarna pink. Kalau kita melihat di sesi launching tim dari Persija Jakarta beberapa waktu lalu, terlihat memang bahwa jersey ini sangat elegan dipakai untuk seorang penjaga gawang. Dan selanjutnya ini dia nih, ini juga salah satu ditunggu-tunggu oleh teman-teman Jackmania, jersey warna hijau atau jersey alternate dari penjaga gawang Persija. Waktu itu waktu ketika launching tim dipakai oleh Adiksi sebagai penjaga gawang ketiga kita, dan juga tentu saja ini akan menjadi sebuah item yang sangat baik sekali untuk dikoleksi bagi teman-teman Jackmania semua. Dan selain jersey tentu saja ada kan banyak sekali pernak-pernik merchandise yang lain. Yuk sama-sama kita akan keliling melihat Persija Official Store. Teman-teman Jackmania, tadi kan saya sudah menjelaskan nih tentang jersey-jersey pemain-pemain Persija dan juga jersey goalkeeper. Nah, sekarang depan saya udah ada display dari 6 set yang tadi sudah saya jelaskan beserta box-boxnya. Nah, tapi saya tidak akan menjelaskan ini sendiri karena kurang afdol kalau belum nanya sama yang in charge di store ini. Saya akan undang store manager dari Persija Official Store di Plaza Festival ini. Ada Mas Awal. Selamat siang, Mas Awal. Selamat siang. Kabar? Baik. Nah, kita dari Persija TV nih pengen tahu tentang store, terutama dari jersey terutama kita. Yuk kita kesini ke depan. Sebentar ya, Mas Awal, kita ganggu sebentar ya. Gak apa-apa. Mas Awal, ini kita tahu bahwa memang jersey dari Persija musim ini akan sangat spesial dijual oleh untuk seluruh Jackmania. Yeah. Bahwa memang selain ada jersey yang sangat otentik atau juga sangat baik sekali, juga box dan juga sertifikat.
keaslian. Apa ini yang disajikan oleh PSG Store tentang jersey ini untuk teman-teman Jackmania? Bisa yeah. dijelaskan? Jersey ini ya spesial ya, gitu. Dari mulai apa namanya model motifnya ya, ini sudah dibuat dan desain demikian rupa dari transportasi ya. Terus kemudian juga kita ada siapkan boxnya juga, berikut juga sertifikat keaslian sebagai bukti untuk masing-masing dari jersey ini. Ya. Ini di sini kita jersey ini masing-masing sertifikat pun akan mendapatkan yang berbeda ya. Oh, mulai iya. dari yang player, ada alternate punya, ada away, ada home, itu masing-masing beda. Gitu. Jadi kita ciri khasnya walaupun boxnya sama ya, tetapi sertifikat keaslian beda. Sertifikasinya seperti siap jersey beda-beda ya. Beda-beda. Seperti itu ya. Dan kalau boleh tahu nih teman-teman Jackmania juga pengen tahu dari sizing, ukurannya ada ukuran dari apa sampai apa aja sih? Size-nya kita ada tersedia size S sampai double XL. Double XL ya, ada S, ya. XL, XL, double XL. Nah, untuk harga nih, untuk ya. Harga satu box, satu set jersey ini dibanderol berapa harganya? Harga kita di harga 399.900 ya. Jadi memang saya rasa kalau teman-teman Jackmania tahu bahwa kualitas dari jersey ini sangat luar biasa dan juga di samping itu ada box yang sangat eksklusif dan juga sertifikat keaslian, saya rasa dengan harga itu sangat worth it ya. Iya, sangat worth it ya, sekali. Untuk Mas Awal ya. Nah, Mas Awal nih, boleh dong kita keliling Store selain jersey, apa aja nih yang disuguhkan di Persija Official Store ini? Ya, kita selain jersey juga ini kan ada t-shirt nih. Ya, ada t-shirt, terus kemudian juga ada training yang flow nih, ya. Dan juga ini dia maskot kita, boneka dari maskot baru Persija, Bang J. Bang J yang sangat fenomenal kalau teman-teman sudah lihat di launching Persija, launching tim dan juga pertandingan home pertama Persija melawan Borneo FC, sudah ada Bang J yang beraksi di sana, sangat atraktif. Dan juga sekarang ada bonekanya, jadi juga bisa dikoleksi dan juga bisa menjadi sebuah kado ya. Betul. Mungkin untuk teman-teman juga. Ada apa lagi nih Mas? Ada tumbler. Mungkin berolahraga ya, ya. Gitu. Atau mungkin ada dalam kegiatan yang lain. Jadi juga. Jadi lifestyle juga kita selain betul ini. Sekali. Jadi memang ini sangat luar biasa, ada Persija Day. Dan juga ada pilihan lain tentu saja ya. Iya betul. Nah ya, di sebelah sana ada. Yuk, kita ada sama-sama kita lihat sebelah sana. Oke, teman-teman Jackmania, selain tadi ada tumbler, ada juga bantal dan juga ada boneka maskot Persija. Dia juga ngeluarin tas. Ini tas cocok banget untuk dipakai buat sekolah ya. Nonton di stadion juga bisa. Nonton stadion juga bisa ya. Ini tadi yang sempat disinggung oleh Mas Awal. Kalau teman-teman Jackmania pengen tahu, oh waktu itu sempat ada yang tanya di Instagram gimana cara dapetin jersey training. Ini dipakai oleh pemain untuk latihan. Jadi memang teman-teman yang sudah tanya di Instagram, di Twitter, bagaimana caranya mendapatkan jersey training dari Persija, sekarang sudah dijual tentu saja ya. Ada juga yang warnanya grey dan juga orange. Jadi berbagai macam. Ya, ada yang black, ada juga ada yang merah. Ini sangat luar biasa. Dan lagi-lagi item-item ini sangat collectible ya. Jadi sangat-sangat bisa untuk dikoleksi. Jadi buat teman-teman Jackmania yang haus akan dahaga koleksi dari merchandise asli Persija, datang ke Persija Official Store. Pastinya. Oke teman-teman Jackmania, kalau tadi kita sudah berkeliling-keliling tentang store Persija Official di Plaza Festival ini, kita lihat sudah lihat barang-barangnya seperti apa, ada apa aja di sini merchandise-nya. Nah, kebetulan sekarang lagi ada pelanggan yang sedang belanja nih. Nah, sekarang kita akan tanya-tanya dulu, dia tuh belanja apa aja dan apa aja sih yang dicari di Persija Store ini. Ayo. Halo Mas. Nalin, Randy Giri dari SJTV, channel YouTube Persija. Belanja apa aja nih? Belanja jersey nih. Jersey. Ada beberapa jersey. Jersey home, jersey away, jersey keeper juga. Boleh kita lihat tuh ya? Oh, boleh. Boleh ya. Nah, jadi Mas Giri ya. Giri ini belanja banyak banget loh. Banyak banget ada jersey, kalau kita lihat ini boxnya ada 1 2 3 4 5. 5 box, artinya ada 5 jersey otentik ya yang Mas Giri beli ini. Ini apa aja sih? Jadi ini apa? Oh, ini jersey keeper. Jersey. Oh. Selain ini juga kalau kita tadi sudah juga ada informasi mengenai tentang box ini, seperti teman-teman juga banyak tahu bahwa memang sebuah jersey-nya akan menjadi sebuah spesial ketika sudah dikasih box dan juga ada sertifikat keaslian ya. Jadi memang Mas Giri ini nyari yang original ya. Original.
Memang ini Mas Jerry beli ini memang ada pesanan atau memang koleksi? Koleksi sendiri. Koleksi. Iya, ya? Karena suka model-modelnya. Suka model-modelnya. Tadi tanggapannya sangat positif ya dengan story-nya. Positif sekali karena story ini lengkap semua. Niatnya jadi beli jersey player. Akhirnya beli bantal, beli boneka. Boleh lihat apa ini? Wah. Jadi memang ini belanja sangat luar biasa ya, banyak sekali. Ya. Maaf ya kita bongkar-bongkar ya. Silahkan. Ada bantal, ada apa lagi? Boneka ya? Ada boneka. Jadi memang kalau boleh tahu Mas Giri dari mana? Dari Penggilingan. Penggilingan. Cakung. Ya. Terima kasih waktunya. Selamat berbelanja. Ya. Terima kasih juga udah berkunjung ke Pasar Gestor. Jangan lupa ajak temennya datang sini ya. Siap. Ya. Jadi teman-teman Jikmania, itu salah satu wawancara singkat saya dengan pengunjung Persija Store yang baru saja memborong banyak sekali, ada jersey, ada merchandise yang lain. Nah, buat teman-teman Jikmania, jangan ragu untuk datang ke sini ke Plaza Festival. Oke, kalau gitu kita akan keliling lagi. Jikmania, saya sudah milih jersey dan juga jaket yang pengen saya coba. Tapi ada yang unik dari Persija Official Store di kali ini. Nah, sekarang kita akan melihat ruang ganti atau ruang coba baju bagi teman-teman yang ingin mencoba ukuran atau size baju di Persija Store ini. Kita lihat ada 3 ruang ganti yang bisa dilihat bahwa ada nama-nama dari legenda-legenda Persija juga beserta nomor punggungnya. Nah, kalau kita melihat ini pertama ada Sucipto Suntoro ini kalau tidak salah dipanggil nama lainnya adalah Gareng. Nah, beliau bermain di Persija pada tahun 64 sampai 71 dan pada tahun 64 itu beliau mengantarkan Persija menjadi juara. Kala itu kalau saya tidak salah sempat mengalahkan Persebaya Surabaya dalam kejurnas PSSI pada saat itu namanya. Nah, kalau yang berikut adalah mendiang Sofyan Hadi yang baru pekan lalu wafat. Dan beliau ini juga salah satu legenda yang sangat berarti bagi Persija Jakarta, bahwa beliau 3 kali sebagai pemain membawa Persija juara dan juga sebagai pelatih beliau membawa Persija juara tahun 2001. Dan tentu saja ini akan menjadi sebuah memori yang sangat penting bagi Persija Jakarta. Dan berikutnya, di locker room berikutnya, atau kamar ganti berikutnya ada ini dia, BP20 yang baru tahun lalu memutuskan untuk ganti sepatu. Legenda Persija di 2001 juara bersama Coach Sofyan Hadi dan juga 2018 Mas BP juga membawa Persija juara juga menjadi treble winner pada saat itu. Dan inilah salah satu bentuk dari Persija Jakarta untuk menghargai para legenda-legendanya dengan salah satunya berikut ini menampakkan atau menuliskan nama-nama dari legenda yang pernah membawa harum nama Persija Jakarta. Oke, kalau gitu saya akan mencoba barang-barang yang sudah saya pilih. Jangan ngintip ya. Oke, Mas, saya mau ini yang jersey berwarna M. Oke. Teman-teman Jikmania, itulah kunjungan singkat saya ke Persija Official Store pada episode kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti perjalanan saya untuk melihat sisi lain dari Persija Jakarta di channel YouTube Persija. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini dan juga jangan lupa komen di kolom komentar. Akhir kata, saya Rindu Tanai pamit. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Jalan-jalan naik Kopaja, jangan lupa beli lampion. Gue Persija, gue Cepet.